kali tibunya air mani. Guys, sudah subscribe belum guys? Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you guys. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, Singapura, di Brunei, dan teman-teman kalian berada yang sedang nonton video ini, selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Budak India bawa kereta mewah bukan Valet. Budak India bawa kereta mewah bukan Valet. Budak India bawa kereta mewah bukan bawa taksi, bukan duit bapak kau, ini semua duit gue. Oke, okay, kita mau reaction diss lagi ya, lagu-lagu diss lagi, diss track lagi. Kemarin kita sudah reaction 4 diss dan sekarang kita bakal reaction 2 diss lagi ya. Oke, okay. Diss Dinakal sama diss MK ya, dari Dino 2 Bix. Aduh, susah namanya guys. Dino 2 Bix nih kayaknya bacanya ya. Mental Koya dengan Erham yang judulnya Nakal. Ini yang this Dinakal ya. Ini juga sudah di suggest dari subscriber channel ini juga yang sudah komen di video yang sebelumnya. Terima kasih untuk Zil12 ya yang sudah suggest list ini. Pertama kita lihat dulu yang Dino 2 Bix ini, Den. Judulnya Mental Koya. Mental Koya. Kamu sudah pernah belum dengar ini nama orang ini? Dino. Belum. Ya? Aku juga baru kali ini lihat namanya. Video ini satu minggu yang lalu sudah ditonton 188.000 kali ditonton. Oke. Yuk, kita lihat yuk. Langsung ya. Dino 2 Bless. Untuk kau dan kru kau, aku ada satu jari ya bermak. Apa? Cekin. Ya, mic check 1, 2, 1, 2. Bukan ada suara MC ya. Dino 2 Bless. Petik nak masih keding pula rasa. Gelar dia tong sampah untuk aku buang masa. Welem buka jangan nak lurus bendol. Engkau punya lurus boleh buat palang tol. Orang pukul rata kau pula yang mula panah. Terbakar dek batu api mula hilang waras. Dan ada rasa sangat tapi tak mampu balas. Lagu saing najis pendengar kena mandi pedas. Perlu tunjuk gangster kalau ala-alang. Ketakutan nyorok di balik bayang-bayang. Tiada bajet gila selah baju tayang-tayang. Macam rapper porno nak tayang batang. Tak cinta bila satu kru kau mula patik. Panas aku lain macam bila dah mula kerek. Nama kau aku jelek hilang semua cabe. Hidup kau mula kiamat kubur panggil kau balik. MK Koya macam tisu jamban. MK aku boleh flash lepas di gunung. MK mula bangun lu macam di kemalu. MK sampai yang jadi anak bungut. MK Koya macam tisu jamban. MK aku boleh flash lepas di gunung. MK mula bangun lu macam di kemalu. MK sampai yang jadi anak bungut. Aku pun masih lembut jangan nak cacau orang. Mati kau sampai lepas. Dalam lagu tunjuk tali tapi takut kaca merah tapi cuma merah jambu cuma selak baju akan satu jari dia mampu bagi baris ulang-ulang macam hilang modal macam rekor murah anak sok tiada moral ini salam kenal belum pacut masih lagi orang lagu lu dah arah MK32 macam tisu jaman MK aku boleh flash lepas di gunung MK sisanya ya. Enggak ada sisa. Oke. Gila ini sadis betul liriknya ya. Gimana menurut kamu, Bu? Ini gimana ya ngomong ini ya? Liriknya bagus. Ya, liriknya bagus, beatnya juga enak juga, masuk juga dengan nadanya dia tadi ya. Tone suara juga asik juga tadi aku dengar liriknya ini ya. Panas betul, sadis betul ya. Nyampe lah dia. Dia sebagai rapper menurutku berhasil lah untuk mengungkapkan apa kata hatinya yang diluapkan dalam diss track ini. Nah ya. Jadi menurutku pribadi buat Dino untuk Mental Koyak keren. Keren.
terkoyak lah dia. Terkoyak lah dia. Panas betul itu liriknya. Itu thumbs up dia untuk Dino. Mantap. Oke, kita lanjut yang untuk Zinakal ini dari Erham yang judulnya Nakal juga. Tapi entar jadi masuk penjara enggak Zinakal? Kabar-kabarnya iya kayak. Jadi. Kena denda apa penjara apa sudah keluar lagi? Kayaknya belum masuk deh. Kayaknya belum masuk tapi kena denda deh. Enggak tahu lah gimana peraturan sana. Aku sudah lihat yang injit-injit semut itu ya. Mm-hmm. Kamu sudah lihat juga kan injit-injit semut? Injit-injit semut. Dia ngedis triplos itu ya. Triplos. Nah, sekarang dia di dis juga sama Erham ya. Aku juga belum pernah dengar nama Erham ini, baru pertama kali dengar nama Erham. Jadi langsung kita lihat aja Den, seperti apa lagunya ini Den. Oke. Okay. Buat lagu kena kutuk. Dari Instagram lah. Kami okey ya kan? Tak payah buat lagu Bang Masa. Dah sedap, dah ada mendengar. Oh ini ya? Itu ya yang dimasalahin dia. Bang Masa, Bang Usaha. Kau fikir dengan lagu begitu boleh naik? Betul. Minta maaf dari kami, cium telinga sampai kaki. Naik kerana orang lain. Dan ada baik dia lah. Baik dia diri sendiri. Kami ada bukti, kami tak lari. Kami ada bukti, kami tak lari. Oh, ini waktu syuting itu, syuting Tatepo. Cewek semua itu viewersnya. Iya, Bu. Iya. Padahal otak cetek fikir sempit macam budak. Aku korbankan kau dalam track ni macam kau. Flash lagu boleh masuk radio ha. Paling kau-kau ayat kau nombor isi. Padahal penuh tahi. Susun apa tak betul ni batu. Air terbalik jadi malik. Baik angkat kaki. Boleh balik maybe sekarang tengah naik. Sumpah aku tak tabik. Hilang respect untuk orang macam kau. Baru nampak perangai sebenar yang ramai dok. Wow bermuka-muka. Sebab muka tak seberapa. Ni ayam banyak jilat. Aku nak tanya dapat apa. Gerabah gila. Tulis caption. Semua nak rhyme, semua nak rhyme. Do rhyme, ini rhyme. Aku confused sebenarnya kau ni apa. Culture shock and then disrespect hip hop punya culture. Haru biru, warna otak kau si terkaku terkencing. Kat situ sebab tu rap banyak berbau hancing. Belagak menyalak dah serupa anjing wageli. Apa ze ikut trend nak rapping. Ni kami kazi, dah bukan kami kasi. Ni aku kasi tak kisah kalau carry aku mati. Sebab aku tahu kau takkan balas. Sebab otak kau lembab reka. Ayat tak tangkas. Ayat kau keluar pun dah macam hadas. Tulis-tulis pasu dapat wah. Ini das-das. Bila dah dapat excited lain macam gila babi. Rasa macam kau paling gempak. Dekat sini fikiran haram jadah. Apa benda lu merepek. Ni aku bagi statement mentality. Canggu tak boleh relax. So bro aku rasa kau patut sedangkan diri. Sebelum masa habis tempat kau aku ganti. Habis. Gitu doang. Kebanyakan ini. Oh, banyakkan cuplikan itu tadi. Tapi ya. Pesannya dapat sih. Hah? Pesan lagu ini? Dapat. Dapat lah. Ya memang ininya yang ditekankan itu memang liriknya yang ini. Jadi Erham ini. Cukup berapa baris udah kena sih itu. Iya. Tapi kalau yang aku dengar sih memang liriknya bagus ya, tapi untuk flow-nya, untuk beat-nya agak kurang kalau menurut aku ini. Agak kurang klop lah, agak kurang match. Tapi kalau untuk liriknya, diss-nya ya kena kalau menurut aku, mantap juga liriknya, bagus, mengena banget untuk Zinakal. Ya, Zinakal juga kena banget. Tapi Zinakal ini memang salah juga sih Zinakal. Ya, ada peribahasa yang mengatakan asik. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Gimana kak maksudnya? Jadi kalau nggak ada yang mulai nggak akan ada ya. Ujung-ujungnya nggak akan ada. Jadi ya ada konsekuensinya lah semua perbuatan kita ya. Bagus-bagus lah untuk berbuat ya. Mulutmu harimau mu kata orangmu. Jadi berhati-hati untuk bercakap. Ya gitulah, itu harus baik.
ya attitude-nya harus dijaga lah. Tapi ya terlepas dari itu semua, untuk lagu Erham dan lagu Dino tadi yang paling gempa mantap menurut kamu yang paling mantul? Yang pertama Dino. Dino ya. Dino. Pertama aku juga lebih suka dengan Dino tadi. Iya. Tracknya lumayan bagus. Semuanya enak kita dengar ya. Nanti kalau ada di track lainnya, kalian bisa komen di bawah. Ya, insya Allah kita akan reaction lagi ya. Lagi. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini, dan akhir kata peace love and strike from Indonesia. Ciao.